Lelawak wisata Curug Cai Panas di Kabupaten Cianjur kiwari mimiti haneuteun didaregdeug ku wisatawan anu karereana warga lokal. Eta curug teh kawilang masih arang langka kalawan dipasiap ku tujuh sungapan. Kementerian Desa mimiti merhatikeun turta ngarojong sangan eta curug bisa dibebenah kalayan maksimal. Galibna cai dina cucurugan teh karasa tiis, tapi tekitu curug di Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Kidul mah. Di atas tempat aya tujuh sungapan anu nyurug dina sisi-sisi lamping, tur kaayaan caina teh kawilang panas bari ngamalir ka lalawak handapeunana. Eta lalawak wisata Curug Cipanas teh kiwari jadi pangjugjugan wisata anyar pikeun wisatawan lokal kitu deui luar. Dianti keur vakansi, caina anu panas dipercaya bisa nyagerkeun sajumlahing panyakit, utamana panyakit kulit. Lianti curug di eta tempat teh aya dua balong anu ngahaja dicawiskeun keur karoko jayan atawa ngeum dina cai panas. Ceuk kepala desa, eta wisata alam cai panas teh jadi salah saeji harepan, turta panyumanget keur memenah wewengkonna sangkan bisa ngirut masyarakat ngajugjug ka desa napikeun wisata. Jangkungna curug teh kaitung 30 meteran, sanajan kitu pikeun ngalantokna ka eta lalawak teu pati bangga lantaran akses jalanna kawilang hade tur teu anggang ti jalan utama. Ini kami bangun ya. Yang pertama kenapa kami segera bangun ini karena melihat para pengunjung ke sini berenang ataupun di ini di kali, Pak. Jadi merasa oh ini kebutuhan masyarakat. Akhirnya setelah dipelajari bahwa ini suatu potensi yang besar ya untuk meningkatkan ataupun mesejahterakan masyarakat melalui adanya wisata. Jenglengan eta cai panas teh geus kawilang lila tapi tacan dikokolakeun secara maksimal. Sanajan fasilitas pangrojongna masih sapuratina tapi saban poena wisatawan rea anu ngadaregdeg utamana dina mangsa libur panjang. Dipiharep eta destinasi wisata teh dirojong ku pihak pamarentah Cianjur atau pihak sejen sangkan eta lalawak wisata teh bisa terus mekar secara hade. Saya kesini bersama rekan saya kesini dalam rangka identifikasi calon lokasi penerima bantuan ya Pak ya. Bantuannya bantuan pengembangan objek wisata. Ini untuk tahun anggaran 2020. Kalau berdasarkan informasi dari kepala desa sudah berjalan ya Pak ya. Banyak warga yang datang ke sini setiap pagi dan sore. Setiap harinya juga ada 50 pengunjung dan meningkat saat weekend gitu ya Pak ya. Dan ini merupakan potensi yang baik karena sudah ada banyak warga yang ke sini dan sudah ditarik retribusi juga oleh desa meningkatkan pendapatan desa juga. Sajroning kitu pihak Kementerian Desa bakal masrahkeun bantuan dana pikeun ngamekarkeun eta desa wisata, turta miharep eta bantuan teh bisa ngamekarkeun potensi wisata Curug Cipanas, tepi ka bisa ngadongkrak perkembangan ekonomi masyarakat di desa-desa ngaliwatan objek wisata. Heri Setiawan, Bandung TV.